Yang nak ambil minuman, yang nak duduk di depan TV, nak buat apa, boleh buat sekarang. 0-0. Yazlan. Point Malaysia. 1-0. Jadi angkat. Oh. Point Malaysia. Fokus. Out. Point. Malaysia. Service over. Right. Substitution. Indonesia. There's world out 11 in. Sekali lagi dihidu oleh Syamasri, jurulatih Indonesia, kali menyaksikan tekong dibawa keluar. 4-0. Jerit kuat pun tak apa. Riliskan tension anda. Riliskan apa yang sedang terbuku dalam hati. Anda bertiga memahami apa yang sedang anda lalui. Wah. Dari Azlan. Masuk pula. Punca dari Azlan, tampanan dilakukan Mofrizal. Angkatan semula dilakukan oleh Raju. Kemudian datang Mofrizal. Tah datang dari mana tiba-tiba Sobe. Melakukan blocking untuk memberikan mata yang kelima. Keluar. Masuk lagi. Umpanan yang cukup baik dari Farhan. Datang Azlan. Terkena sedikit tampanan. Oh, sayang. Posisi yang sudah baik untuk dia dari Sobe. Jaya diangkat dari Azlan. Jadi-jadi. Golek tampanan diangkat sedikit. Kemudiannya datang si budak perak ini melakukan rejaman. Oh! Makan apalah ni? Dia menghadang. Kali ini sedikit sasar, tapi tak. Kawan saya panggil dia Joe Botak. Bagus budak perak ni. Satu demi satu mata untuk kita bergerak. Oh, sayang sedikit saja. Tampanan yang dilakukan, tolakkan sedikit saja. Baik, kali ini tampanan. Agak jauh sedikit dari Azlan.
masih lagi mampu untuk memberi yang ke-10. Ah, 11-5. Masing-masing sedang mempraktikkan. Ready. 6-11. Jauh sedikit. Tampanan. Oh sayang. Ini masa untuk tinggalkan mereka dengan kadar segera. Untuk segera. Nyamakan kedudukan. Tampanan Sobe. Haripan. Lagi mata. Untuk Malaysia. Rejaman yang dilakukan oleh keluar dari Malaysia untuk menoktahkan kejayaan. Dari Azlan, Farhan masih lagi dalam permainan. Mafrizal keluar. 7. Ada sampai cikgu-cikgu yang mengajar petang marah. Kenapa siaran langsung ini berlaku pada ketika ini? Nak pergi sekolah terpaksa tangguhkan seketika. 14-7. M. Tahak kata di Twitter, perut makin memulas. Kita dalam kedudukan yang sangat baik. Kita dalam kedudukan untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Selepas permulaan di set yang pertama agak sedikit mengecewakan. Kemudian set yang kedua saya simpulkan penghujung ceritanya. Mengubah segala-galanya. Namun perjuangan, pengorbanan mereka ini luar biasa. Riak wajah Syamasri seperti mula memikirkan apa pula strategi yang perlu digunakan di kala lawan semakin menampakkan taringnya. Okey, peluang Hari Azlan. Mata ke-15. Sempat memegang kepala. Terkena sedikit kepalanya. Lihat aksi gerak perlahan. Okey, pegang kepala. Kemudian sambung semula. Lantunan dari Farhan Adam. Rejaman. Rijal. Terjadi tampan Farhan. Azlan. Macam-macam versi saya percaya di rumah pada ketika ini. Kalau yang cakap Kedah, lo awak tu. Duklah betul-betul yang angkatlah. Kalau di Kelantan, one no demo ni. Dalam tampanan, kembali semula kepada Azlan. 1-2 dari Azlan. 17. Bukan saja bola yang masuk, tetapi Raju Abdul Halim juga tertunduk.
Perhatikan. Selepas bola itu dikembalikan. Lantunan kedua dari Farhan Adam. Bola masuk. Tekong pun tumbang. Kali ini kawalan kurang sempurna. Masih lagi dalam permainan. Perhatikan Sobe. Mau melakukan blocking. Dari Sobe. Agak sedikit jauh. Keluar. 18-9. Saya bukan saja mahu perlawanan ini segera ditamatkan. Kerana debarannya semakin memuncak. Getarannya semakin dirasai. Dalam misi mencari emas yang keempat. Jawapannya masih belum. Walaupun jauh tersebut. Selepas umpanan yang dilakukan oleh Muhammad Hardiansyah. Betul-betul jatuh di depan Sob. 19-10. Okey, lubuknya dapat. Halakan serangan itu ke situ saja. Padu dari Sobe. Untuk mengakibatkan first ball yang cuba diangkat oleh Raju Abdul Halim gagal. 19-20. Yang kedengaran sorakan dari penyokong-penyokong Malaysia. Game point. 19-10. Okey. Tenang-tenangkan. Fokus kembali. Tetapi perlu memberikan fokus sebaik mungkin. Individu tertentu diterjemahkan untuk pingat emas buat Malaysia. Rejaman dari Azlan Alias pada tepat jam 11:51 minit pagi.